melihat kami pasangan suami istri yang berdiri di altar Tuhan, kami memegang tangan pasangan kami, memeluknya, kami mengasihinya, dan sekarang Tuhan kami kembali kepada komitmen kami Tuhan. Ketika kami berjanji di altar Tuhan, dimanapun kami diberkati beberapa tahun yang lalu, Tuhan, Roh Kudus, Engkau merefresh, Engkau merenew janji-janji nikah itu. Kadangkala janji-janji itu telah terlupakan oleh keadaan, seperti anggur yang habis di kanan. Tetapi puji Tuhan, ada Yesus dalam kehidupan kami. Dan Yesus itulah yang membuat air menjadi air anggur. Dan air anggur itu tetap manis. Berarti pernikahan kami, pernikahan orang percaya sampai pada akhir adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati. Pegang tangan kami Tuhan, supaya kami kembali kepada kasih yang mampu. Segala kesalahan masa lalu, baik itu dari suami maupun istri, kami tutup buku. Dan mulai sekarang kami nyatakan selesai. Kami buka buku baru bersama dengan Tuhan dan pasangan kami, dan akan mencatat dan menulis buku itu dengan indah bersama dengan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami tidak jatuh dan kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada Kristus dan kepada pasangan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cause love is right here, love is alive, love is the way, the truth, the life. Love is the river that flows through, love is the arms that are holding you, and love is a place you will fly to. Love never fails you.